tim pejuang akal sehat dari divisi artistik kali ini mempersembahkan mural untuk pasangan Presiden Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno. Kami para seniman hanya bisa mempersembahkan hal-hal yang dianggap remeh-temeh, namun ini adalah nurani. Ini adalah suara hati dari nurani kami, harapan akan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih makmur, Indonesia yang lebih sejahtera ke depannya. Berharap pemimpin lebih bijak dan lebih bisa mensejahterakan rakyatnya serta lebih amanah. Kami para seniman pejuang akal sehat berharap banyak negara ini di tangan pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno dapat lebih maju, dapat lebih mensejahterakan seniman. Bukan begitu, Om Billy? Salam akal sehat. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang lebih amanah dan mensejahterakan rakyat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada puisi yang mau disampaikan? Boleh. Sejuta langkah terus memijak ketika rakyat mencari tempat berharap. Sekarang kita terus mengalirkan semangat untuk Prabowo Sandi yang kita dapat. Terima kasih. Terima kasih Bang Billy untuk puisinya yang sangat-sangat luar biasa. Kita kembali ke prosesi pembuatan mural. Di sini ada abang kita Bang Kekep. Bang Kekep, diganggu sebentar Bang. Temanya apa Bang? Apa ini Bang? Prabowo aja ya. Sandi. Temanya apa? Ini aja nih. Oh, kepak Garuda. Cepak Garuda. Temanya Prabowo. Kenapa? Temanya oh ini satu kesatuan nih ya. Prabowo mengepalkan oh siap. Semangatnya. Siap, 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 siap. Abang Bang Guntur. Bang Guntur, Bang Guntur. Bang Guntur di sini mewakili generasi muda. Masih milenial enggak Bang? Insyaallah masih milenial. Harapannya gimana Bang untuk pasangan Prabowo Sandi? Jadi presiden, menang. Indonesia sejahtera. Kemakmuran Rojinawi. Amin. Toto tentrem Karto Raharjo. Amin. Bukan Karto Suro ya. Bukan. Siap, silakan dilanjut. Terima kasih. Ya, dapat dilihat di sini. Ini gambar atau lukisan wajah Bapak Prabowo sama Bang siapa Bang? Fauzan. Bang Fauzan, Bang Fauzan, Bang Fauzan. Milenial juga. Dari mana Bang asli Bang? Papua. Papua luar biasa. Dari Papua datang kemari ikut meramaikan acara konser Indonesia Menang. Harapannya Bang untuk pasangan Prabowo Sandi? Ya harapannya semoga beliau terpilih dan membuat Indonesia lebih baik lagi. Dari Sabang sampai Merauke. Siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu untuk Abang dan teman-teman di Papua. Ini Bang Kekep doang yang malu-malu nih. Gua ini masalahnya bukan milenial. Iya, dia bukan milenial, tapi baby boomer juga bukan ya. Oh, bom-bom kar kalau gitu. Tak apalah. Tak kenal maka tak sayang. Yang penting Prabowo menang. Yang penting Prabowo menang. Iya enggak? Iya, betul. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Begitu kenal minta bayarin. Minta bayaran. Iya, minta bayaran. Kita lihat prosesnya.
Bang Guntur melukis Garuda. Sayap. Tepak sayap Garuda. Bang Kekep dengan kepalan kemenangan. Itu kepalan Hulk apa kepalan? Kepalan kemenangan rakyat Indonesia untuk menang bersama Prabowo. Siap. Sementara Bang Fauzan tengah melukis wajah. Kemenangan kelihatan. Jadi saudara-saudaraku setanah air dan senegara, saksikan acara konser Indonesia Menang. Konser Indonesia Menang yang diselenggarakan oleh Pejuang Akal Sehat dan ABN Project. Menampilkan Sang Alang. Sabian nggak jadi. Lagi di Jawa. Lagi di Jawa. Jadi untuk para penggemar Sabian jangan berkecil hati. Nanti bakal dihalu-haluin. Pegang. Oke. Ada apaan? Wih, konser Indonesia Menang. Dapat dari mana tuh bang? Udah dapat aja deh stikernya. Kep, lu dapat dari mana stiker tuh? Hah? Rija. Gue sih nggak enak kalau mau ngomong, Nabil. Lagi. Tenang. Pejuang Akal Sehat sebagai bentuk tanda kenang-kenangan, kita akan berikan satu buah stiker karena Om Billy sudah menjawab tuntas pertanyaan kita hari ini. Satu buah stiker diberikan untuk Om Billy. Ya, keluar. Makasih Om eh. Yoi. Harus jawab pertanyaan dulu. Yoi. Jadi karena Om Guntur belum menjawab pertanyaan, jadi dia belum dapat. Oh, tadi udah ya. Tadi dia sudah ini, jadi dia dapat juga satu buah stiker. Itu bisa ditukar sembako. Om Fauzan juga karena sudah menjawab dan tadi menerangkan satu buah stiker. Thank you. Oh, dari Sulaiman. Mana? Ustadz Dery Sulaiman. Udah datang. Ustadz Dery Sulaiman rencana akan datang kemari memberikan sepatah dua patah. Nyanyi juga. Wih gile. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat seorang ustadz menyanyi selain almarhum Jeffrey Al-Bukhari, Ustadz Jeffrey datang dan saksikan. Mohon maaf, ini nggak ada di layar kaca Anda di rumah. TV nasional nggak liput. Tidak diliput di TV nasional, ya nggak? Kecuali di Facebook dan medsos. Nah, kita lihat teman-teman dari berbagai komunitas sudah mulai memenuhi mak-mak. Punya semangat luar biasa. Siap. Kemarin jam 10 sudah datang. Sudah standby. Registrasi. Dan hari ini di hari H pelaksanaan mulai berbondong-bondong. Dia bikin ituan dapur umum. Bukan. Untuk menyaksikan. Konser Pejuang Akal Sehat. Nah, kita lanjut ya, Bang. Thank you, Bang Billy. Okay, kita lanjut ke dalam untuk siarannya. Thank you, sukses selalu. Bang Taufik, pamit dulu. Oh, Bang Taufik belum dapet nih. Ntar kaosnya cariin. Oh, siap. Ini ya, makasih ya. Ya, pamit dulu ya. Yuk. Ya, kita ke dalam. Kita lihat suasananya sudah mulai ramai. Ini abang-abang kita jaga dari empuk kita dari Rampas, relawan aksi mendukung Prabowo Sandi Indonesia yang berdaulat. Wah, ada pembagian bendera juga. Siap, terima kasih. Jadi ada pembagian bendera manakala kita memasuki ruangan GOR. Ya, pamit dulu. Ayo. Oh, ini. Suasana di dalam yang sudah mulai ramai.
Sebagai penguasa langit yang turun ke bumi, gimana bang? Nanti dapat peran apa? Saya peran penjaga langit. Ya, nanti akan memberikan plakat prasasti kepada Bang Sandiaga Uno. Jadi yang masih muda-muda. Mantap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Suasana JR udah seperti panggung sendiri. Apa kita suaranya kayak pendukung kakek-kakek nih, Mas. Oh,
Udah ya, ini cuma JR sudah di colongan aja nih, orang udah pada masuk duluan. Oke, kembali ke tempat dulu semuanya biar tertib. Go! Suasana JR di dalam ruangan sudah seperti acara, padahal acara akan dimulai kurang lebih 2 jam lagi. Ya, 2 jam lagi kan? Kami sudah bilang tadi ya. Ini Bayu sama Mas. Oke. Ya, di sini untuk akal sehat. UI. Ini Omari, ya. Hari ini sebagai apa Omari? Saya sebagai apa saja? Apa saja? Oke, artistik oke, keamanan oke. Palu Gada. Palu Gada. Apa lu minta gua ada? Siap. Sebelah sini Pak Di benar, Pak. Berapa kali enggak bisa berapa? Dari ya, oke di sini. Dari jam berapa bukan 12 sore? Disabilitas ya. Disabilitas Manula, di sana juga, oke? Biar tertib dan enak kita nonton konser. Semuanya, Mama, ini bukan deklarasi. Ini bukan pidato-pidato atau segala macam. Ini konser. Jadi biar asik, oke? Oke. Bravo, Nene. Terima kasih, tertib. Oke, nanti semua dipandu sama MC kita. Yang dipelopori sama teman saya, Revi. Bro, udah bro? Doni udah? Oke, belum. Oke, kalau sudah semua, nanti kita bisa rundown di jalan. Jam berapa Mas Revi mulainya? Mas Revi, setengah satu. Setengah satu. Oke, kita nanti persiapan jam 12.30 kita akan mulai acaranya. Dan saya minta panitia yang ikut pembukaan tolong siap-siap dekat panggung. Oke, terima kasih. Cek. Suasana sudah mulai semakin siang, semakin ramai. Ini di dalam gedung, kita coba lihat di luar, keluar. Kita lihat keluar suasananya seperti apa. Ini abang-abang kita yang dari semalam sudah prepare. Bagian operator, ini ada Bang Rudy Tiket, artistik yang sekarang. Tadi gue udah tanya, lo kata kagak. Enggak, tadi kan enggak di sini. Berarti gua kasih kaleng aja ya, kaleng Denko. Posisinya di sini. Ganti kaleng. Yoi. Ini suasana di luar. Di luar gedung kita lihat makin siang makin ramai dengan komunitas yang mulai berdatangan. Karena acara akan dimulai sekitar jam 12.30 atau sesudah zuhur. Nah, di sini ada abang kita, Bang Iwan. Kerak telur. Prabowo Sandi tidak melupakan tradisi. Diwakili dari Po, nitip kaos Po. Makasih ya, Po. Diwakili dari makanan kuliner tradisional Betawi. Terus ada pecel juga dari Jawa. Ini suasana di luar. Nah, kita lihat Bang Iwan. Sejak kapan? Dari jam berapa tadi kesini Bang? Dari jam 7 Bang. Jam 7? Ya. Udah laku berapa?
Nih kita lihat nih. Telurnya asli biar katanya enggak ada stempelnya. Iya enggak? Bang Bule nih, Bang Bule. Bang Bule, iya enggak? Jauh-jauh dari Amerika kemari dagang kerak telur. Mbak, lu bayangin. Foto dulu, foto keluarga. Cikluk. Oke. Eh, jarinya? Yoi, ini enggak bakal disuruh ganti sama Pas Pampres ya. Jadi dilanjut dagangnya, Bang. Mudah-mudahan laris, laku. Ntar kita potong komisi ya. Siap. Saya mana? Lah, ini mau kerak telur. Nyobain. Hah? Ini bosnya. Bukan bosnya. Kalau gratis sih mau. Ambil aja. Tiga dingin. Kalau mau ambil aja. Tinggal ngomong iya benar. Bang Iwan. Bang titip satu. Ya enggak? Ntar rapi acara baru kita hitung-hitungan. Potong komisi, potong gaji. Nah, ini dia telur bebek sama telur ayam. Bumbunya apa? Ebi. Ini apa nih? Ebi. Serundeng sama ebi. Ini ebi, ini serundeng. Ini apa nih? Ebi itu lada. Ini ebi. Oh, ini? Serundeng. Ini serundeng. Ini serundeng kering. Serundeng kering, serundeng basah, ebi, ini lada. Bawang goreng. Goreng. Cabe kalau mau pedes. Oh iya, cabe setan emang. Jadi kita lanjut lagi ke dalam meliput GR yang udah kayak bener-beneran. Ya, tinggal dulu, Bang. Yuk. Ya, kita kembali. Ini makin siang makin ramai, termasuk padepokan gazebonya, aulanya, dan banyak barang penjual souvenir. Ya, nah ini penjaganya yang lain sendiri. Sudah kayak bodyguard, tampan galak. Bang Eki. Bang Eki. Po, lo ngapa jadi jaga di sini? Soalnya nggak ada yang galak. Oh gitu. Banyak yang pengen langsung barangan. Gitu. Jadi galak sudah depan. Lewat depan ibu. Tangan lewat depan ibu. Oh gitu. Siap. Jadi kalau yang mau datang, jangan coba-coba lewat ruangan khusus panitia. Ruangan khusus. Berjumpa dengan saya. Nah, karena akan dihadang. Berjumpa dengan saya. Yoi. Kecil boleh tapi serem. Jadi cabe setan. Jadi kalau untuk tamu silahkan udah ada ruangan khusus lewat depan. Ini khusus untuk logistik dan ruang khusus panitia. Oke, kita ke dalam dulu untuk melihat suasana di dalam. Ah, ini jadi temennya cabe setan ada cabe Bangkok. Jadi kita sini. Gak boleh. Dari, oh ini apa? Dari Desa Aman. Ini ada Mas Joko. Ada Pak Bukis. Oke. Dan juga Ananda Jos. Makin siang makin ramai, kapasitas untuk 3.000 penonton di Gor Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Mulai jam berapa Ibu? Bayu. Jam 1 siang peng kita mulai. Siap. Karena insya Allah konser Indonesia menang tepat waktu. Mantap. Tepat janji. Nih. Nah, bareng-bareng Bang Reja. Mau dipoto. Oh, oke. Siap.
Gaya bebas, tengkurap, tengkurap. Ya bilangin dong. Gue gak ada pelanggaran banget ya, seram banget. Foto-foto gak ada gue. Hah? Apa yang dipoto coba? Ini langsung live aja deh, mau ngomong apa? Emang karena gue? Oh iya, ini live. Pesan-pesannya jadi apa sih, Miari? Jadi apa? Jadi macam-macam. Pokoknya kalau ada yang kangen sama Akyu, datang ke Padepokan atau nonton via streamingnya, linknya nanti dikasih tahu. Atau Facebooknya, Facebook. Bang Bek. Bang Bek, oke? Okay? Siap. Salam dua jari. Salam dua jari. Apa kabar? Sehat. Kita bikin asik ya. Suasana di dalam area GOR, Padepokan, pencak silat, Taman Mini Indonesia Indah. Bravo, Sandi, siapa yang punya? Ikutin ya bareng-bareng ya. Dua-dua. Bravo, Sandi, siapa yang punya? Saya. Bravo, Sandi, siapa yang punya? Saya. Bravo, Sandi, siapa yang punya? Yang punya. Kita semua. Akal sehat apa kita semua? Pengaruh. Live. Sang mati dulu sebentar. Oke, latihan lagi. Prabowo Sandi siapa yang punya? Prabowo Sandi siapa yang punya? Prabowo Sandi siapa yang punya? Yang punya kita semua. Mama atau kita semua? Mama doang apa kita semua? Kita semua. Oke, yang keras lagi. Prabowo Sandi siapa yang punya? Prabowo Sandi siapa yang punya? Prabowo Sandi siapa yang punya? Yang punya kita semua. Udah kompak ya. Mana nih semangat mamanya nih? Suaranya pengen yang kencang banget, oke? Bang, itu hati satu lagi masih ada nggak? Ada. Minta siapa? Buat ini, jaga pintu. Okay. Siapa? Rudy. Cap. Bikin pakai Rudy. Rudy, ya, Rudy. Ntar tanda tangan aja. Hati. Yes. Oh, udah bang. Masih ada berapa, bang? Ini suasana di dapur ya, dapur dah kita bilang. Ini yang kagak kelar-kelar nih, nempelin dari tadi. Demi Pak Prabowo dan Bang Sandi, sampai dibulak-balik. Bayangin tuh jarum pentulnya ada berapa tuh itu? Tuh, 1, 2, 3, 4. Konser Indonesia menang dengan 4 jarum pentul. 6. Belum yang dibuat susuk. Iya. Yeah. Oh iya, itu tambah lagi 4. Bayangin. Oh iya ya. Widih, dipakai dulu. Jadi ini empok-empok kita pejuang akal sehat bersiap untuk wih ke Naruto. Yoi. Mantap. Dua ya? Ya, aku 1, Rudy 1. Handsetnya ada nggak? Nggak bekerja. Nggak terlalu. Oh, oke. Siap. Rudy. Oke. Tolong yang monitor ya. Siap. Oh, dari malam di sini. Oke, maaf. Rudy. Siap. Udah ya? Cukup. Udah tanda tanganin. Ya kan lo ame gue iniannya. Jangan digadein.
Oke, jadi kita keluar lagi pemirsa. Kita lihat lagi suasana di luar. Ini ada di jalan situ. Berarti oh, bukan Mbak ya? Nyariin kucing. Sekarang oh, yang kita bilang ibunya kasihan ya. Dia kan yang bilang-bilang kemarin. Iya, gamplang tuh. Mantap. Mau masuk ke rumahnya. Takutnya lapar dia jauh dari sini. Kita kembali ke luar melihat suasana. Ngopi bang, ayo. Satu CH6. Wan, lu bawa permen gak Wan? Gak bawa. Hah? Ya karena hari ini gak bawa permen, terpaksa kita makan bara api. Dengan catatan kalau kuat. Gue lupa tadi. Dari kemarin sibuk masak aja. Iya, enggak gue lupa tadi apaan. Ya udah sampai sini baru inget. Ini atribut Prabowo Sandi. Yang juga dapat dibeli di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Ada Pak Oga. Coba kita lihat. Orang ganteng ada di mana aja. Saya. Apaan? Pemenang Prabowo. Terus? Tanggal 17? 17, jangan lupa. Ngapain? 12.02. Kalau 12 bini? Jangan, 02 harus menang. Oh gitu, siap. Ya. Imam besar udah doain. Amin. Dari Bekah. Pantun-pantun? Ya. Bisa mantun saya. Oh gitu. Ya. Bisa ngacak-ngacak aja, udah acak-acak aja dulu. Ya. Oke. Jadi suasananya udah kayak pasar malam. Yang penting tertib, aman, terkendali. Pak Prabowo datang? Belum tahu juga. Biasanya sih Bang Sandi mungkin. Yang lagi di Depok kan sekarang? Iya, kan kita jam 1 mulain. Bro Iwan, ya. Di tas gue tuh ada gelang. Tuh boleh kasih. Dua aja diambil. Tas. Jadi pemirsa, itu di situ. Di bawah. Itu yang putih-putih, ambilnya dua dah. Oke. Karena itu tidak diperjualbelikan secara bebas dan dapat ditangkap sama polisi kalau ketahuan mencuri. Ya. Jadi kita kembali lagi ke laptop. Kang. Waduh. Pilih Prabowo. Kenapa pilih Prabowo? Coba kita tanya. Kenapa milih Pak Prabowo dan Sandi? Udah hatinya udah itu. Benar-benar berjuangnya. Widih. Udah ini ya, cinta mati. Harapannya apa nih? Harapannya untuk Pak Prabowo dan Sandi. Harapannya biar lebih baik lah. Jangan banyak yang lain-lain yang gagap. Oh, siap. Lain-lain. Ya, makasih Kang ya. Semoga cepat habis dagangannya. Terima kasih. Yuk. Ya, kita lanjut lagi ke dalam karena udah ada panggilan. Cek. Kucing satu lari-lari, kucing dua emaknya nyariin. Jadi ini pasukan kaleng-kaleng. Nah hari ini artistik tuh Palu Gada. Iya gak?
seharusnya tidur masih disuruh aja jaga. Iya. Jadi apa lu? Jadi nyelpuk nyolong deng-deng. Bujuk. Jadi ini pasukan kaleng-kaleng nih. Bukan. Amit-amit cekok bayi. Oke, kita foto-foto keluarga, foto keluarga. Yuk. Kapan lagi kita foto keluarga? Ya, ya yang gede di tengah boleh. Ya, saat ah, dua lagi, dua gaya bebas ya. Nah, lompat. Capek ya. Ya, dua. Oke, terima kasih. Jadi kalau udah moto kita baru boleh masuk. Standby siapa standby? Dari relawan Satgas Perempuan.